Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Paki Ibrahim. Apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di video kali ini saya akan membuat potato toffee. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Ini adalah bahan-bahan dari potato toffee, yaitu 250 gram tepung terigu, 500 gram kentang dipotong-potong, 2 batang seledri dipotong-potong, dan 1 batang daun bawang dipotong-potong. Garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, setengah sendok teh pala bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Air secukupnya. Pertama-tama siapkan tepung, lalu masukkan garam secukupnya. Masukkan seledri ke dalam tepung. Lalu diaduk sebentar. Setelah itu tuangkan air sedikit-sedikit. Lalu diuleni. Nah, jadinya seperti ini, tidak perlu terlalu kalis. Setelah itu, diamkan adonan tepung kurang lebih 30 menit. Untuk bahan isiannya, panaskan minyak, lalu goreng kentang sampai matang. Setelah matang, lalu angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, lalu kentangnya ditumbuk sampai halus. Setelah kentangnya halus, lalu masukkan merica bubuk, pala bubuk, dan kaldu bubuk. Lalu masukkan daun bawang dan seledri. Lalu diaduk rata. Setelah itu, ambil adonan kentang, kurang lebih 1 sendok teh, lalu dibentuk oval. Seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Nah, ini dia adonan kentangnya, kurang lebih ini ada 17.
Setelah 30 menit, adonan tepungnya dipilin. Setelah dipilin, kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, ambil adonan tepung, lalu digiling. Lalu dikerat-kerat. Jadinya seperti ini. Lalu masukkan adonan kentang. Lalu ditutup. Dan ujungnya dirapatkan. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan lagi sampai adonannya habis. Nah, ini dia potato toffee-nya, tinggal digoreng. Kemudian panaskan minyak, lalu goreng sampai matang. Setelah matang, kemudian diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia potato toffee-nya sudah jadi. Cara membuatnya mudah sekali. Dan saya mohon maaf kalau misalkan dari penampilannya kurang begitu bagus ya. Potato toffee ini cocoknya untuk cemilan dan pelengkap nasi. Nah, itulah tadi cara pembuatan potato toffee. Dan apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. See you next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.